Selamat. Luarnya gaya nih. Iya baik, dan nampak nomor undian 03. Lucu. Aku deh. Paling aja kosong. Bapak Ibu yang saksikan, ini adalah prosesi lukar kembar mayang. Berkering peringatan serah poco yang tentunya agak berdawali. Pakih peringatan serah poco. Kami kepada Putri yang bersambut acuan asko. Nanti bapak ucap bismillah, kita wakil itu Allah. Mungkin-mungkin utar-utar kayu jangkakan dengan peringatan serah poco asam pulak sono. Tumah pak, ingka kresna, ingku sodoni poro sepuh, poro kelapa. Kembrayan wakil dalam dunia. Atas bencang motornya kalah akhirnya tampil abang maaf. Ini kan doakan boleh nggak ya? Boleh. Ya? Ini serasa masih suro, tapi yang serasa sudah masuk di sesi pengakhir ya. Sebentar lagi. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa usaha kunjung putri yang tentunya seperti kita saksikan inilah usaha adat yang biasa. Coba kalau benar ada mata yang begini, ya, ini cas sekali Bapak Ibu biasanya. Biasanya kok mau kan ya? Ini kucingnya, kucingnya paling ngeten. Coba kalau misalkan mata berdarah ada begini seru kali ya. Kayaknya perlu dicoba. Kalau misalkan semangat terus hari ini ya. Alhamdulillah saja nya. Waktu ini. Ini biasanya dari keluarga mempelai putra. Jadi kantor ada putra, putri, apa kucing, kado, tresno. Atau yang biasa dikenal sebagai Kanjeng Sumantri merupakan sosok Bupati Bojonegoro ke-21 pada masa kolonial pemerintahan India. Hari ini pesanan Raden Adipati Aryo Kresnokusumo dan Raden Adipati Aryo Kusumo Adinegoro atau Kanjeng Sumantri telah resmi menjadi tempat wisata religi dan diresmikan langsung oleh Bojonegoro tahun 2022. Setiap peserta 05 SMP Kepatihan Bojonegoro yang sudah tentunya mewarnai pawai budaya tahun ini. Baik, diucapkan selamat jalan tentunya untuk peserta di awal dari nomor undian 1 sampai dengan 5 ini nanti bisa sampai finish dengan tetap sehat dan ceria. Betul sekali, karena itu dia yang menjadi salah satu penilaian 2 juri bahwa mereka tetap stay fresh dan juga menampilkan yang terbaik di sebuah parade yang